dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya, mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana. Tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar yang teladan kita simpan dan yang syilid jam. Buah horror talk show yang mana Casey akan bersembang dengan anda, dan sambil-sambil itu juga kita akan bercerita kisah-kisah misteri, kisah seram yang dialami oleh anda melalui email, voice note dan juga komen-komen yang diketengahkan. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton Malam Seram setiap malam pukul 12 saya kalau live. Ramai yang masuk ya, dan alhamdulillah saya rasa jumlah tontonan hours hours views di YouTube channel saya dah pun hampir-hampirlah 40 juta minute views on YouTube sejak Malam Seram ini bersama dengan anda lebih kurang pada bulan 9 yang lalu. Wow, 40 juta minute hours views di saluran YouTube, satu pencapaian yang patut saya diberikan tepukan. Yeah! Tak adalah. Angkat bagus sendiri. Tapi alhamdulillah, saya tak boleh capai 40 juta kalau tanpa anda yang menonton, yang memberikan sokongan kepada saluran ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi memberikan sokongan kepada Malam Seram di YouTube channel Casey Champion. Dan terima kasih juga pada yang lain yang telah pun berkongsi. Ada yang minta maaf, ada yang kirimkan email ataupun komen. Kadang-kadang sempat saya reply, kalau tak sempat tu saya ada baca. Dan ada yang kata kisi pendengar baru, suka Malam Seram. Ada yang kata mendengar Malam Seram ketika sedang apa ni buat kerja kan, sekarang dah home base kan, buat kerja dekat rumah tu. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah kerana sudi menonton dan mendengar Malam Seram. Alhamdulillah. Terima kasih sumbangan super chat daripada pengirim kita yang bernama siapa ni, sumbangan super chat siap ada kartun joget-joget ni, Nora Nordin. Terima kasih atas sumbangan super chat anda, Nora Nordin. Dan saya hargai sumbangan dua kali. Betul ni, dua kali sumbangan super chat ni, rasa dia betul lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Jadi kita berkongsi kisah selanjutnya ini pada tengah malam ini pada moderator-moderator bertugas. Semoga dapat terus menjaga ketenteraman keamanan Malam Seram live chat. Rina Z, thank you. Thank you juga pada anda atas sumbangan super chat. Okey, saya terus dengan kisah pertama pada tengah malam ini. Dan kejap lagi mungkin saya akan baca komen-komen anda yang ada. Yang ini daripada Putri Balkis. Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam. Saya Putri Balkis. Minat sangat dengan rancangan Malam Seram di YouTube ni. Saya dulu katanya suka sangat mendengar rancangan Kisih di radio. Dan sejak itu Kisih dah tak ada. Saya dah tak dengar lagi. Alhamdulillah sekarang ini Kisih ada Malam Seram di YouTube channel. Okey, terima kasih. Saya nak berkongsi pengalaman saya. Saya pernah diganggu ketika saya sedang camping dekat tepi pantai East Coast seorang diri. Wow. Dia camping seorang diri dan dia pernah diganggu. Kita sambung kisah dalam Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
Kesi, saya ni suka camping seorang diri di pantai East Coast. Tapi ni dulu zaman-zaman saya masih remaja. Sekarang ni dah berumah tangga, Kesi. Jadi apa yang berlaku bila saya camping ni, saya akan bawa diri seorang diri. Lazimnya saya ni memang loner. Saya ada kawan, tapi tak tahulah kenapa ni saya tak suka campur dengan kawan-kawan saya sangat. Setakat kalau di sekolah ataupun ada acara-acara tertentu, saya akan bersama dengan mereka. Kalau tidak, saya akan camping seorang diri di tepi pantai. Saya pernah camping pantai East Coast, saya pernah pergi ke pantai Changi, di Pasir Ris, Sembawang saya belum pernah lagi. Jadi tiga pantai ini saja yang pernah saya lakukan camping. Dan antara pengalaman yang seram saya pernah alami adalah camping dekat pantai East Coast. Waktu tu, Casey, saya ni bercamping di pantai East Coast yang mana di situ terletaknya dipanggil Amber Beacon Tower ataupun dikenali sebagai East Coast Lighthouse. Saya yakin ramai dah tonton video Casey yang Casey kunjungi East Coast Lighthouse ini untuk berkongsi kisah seram yang dialami oleh seorang pengirim email. Dan Casey juga pernah berkongsi pengalaman seram ataupun kejadian yang menakutkan pernah berlaku, ada kes bunuh dekat Amber Beacon Tower. Jadi saya camping sebelah tu. Dulu waktu saya camping, di belakang saya ni dia tidak ada sebarang kedai, tidak ada restoran, tidak ada tempat letak kereta, semua tak ada. Jadi difahamkan dekat Amber Beacon Tower, betul-betul dekat depan tu adalah tempat orang berbasikal, tempat orang berjalan kaki. Dan sebelah tu pula hutan semak samun. Bukan macam sekarang. Sekarang kalau pergi meriah ke sih tempat tu, ya, ada restoran, ada bar, ada kafe, situ ada kapak yang besar, ada toilet. Dulu waktu saya camping, itu tempat favorite saya sebab ramai orang tak suka pergi sana kerana kejadian yang menyeramkan pernah berlaku dekat Beacon Tower ataupun Lighthouse di East Coast. Saya kalau datang sana, saya akan singgah dahulu untuk beli makanan dekat Marine Parade. Daripada Marine Parade Food Center, saya akan jalan kaki all the way lah sorang-sorang. Dengan satu tent, bag saya yang ada makanan, minuman. Kemudian saya jalan dan saya ingat lagi, kalau zaman dulu saya camping dekat situ berbekalkan game. Saya dulu berbekalkan game. Bukan sekarang. Sekarang ni handphone canggih, macam-macam game, macam-macam entertainment ada. Dulu saya berbekalkan game Game Boy. Fuh, zaman bila Game Boy . Jadi saya pergi sana, dirikan kemah. Dekat dalam tu saya akan baring lah. Baring dan sekali-sekala saya akan baring, iaitu tiarap menghadap keluar pintu, iaitu depan saya adalah tepi pantai. Very relaxing, Casey. Kadang-kadang rasa takut juga, tapi saya just brush it off. Tolak tepi lah perasaan takut tu, sebab at the end of the day, yang mati tu tak boleh apa-apakan kita. Casey pernah dengar ke orang mati kena cekik dengan hantu? Hantu makan orang ke? Tak pernah kan? Jadi itulah yang saya terapkan dalam pendirian saya. Memang dalam dunia ni ada hantu, tapi so far tak pernah dengar pula hantu cekik orang, hantu bunuh orang. Jadi paling-paling pun ditakutkan kita dengan bunyi suara lah, dengan wajahnya mungkin yang menyeramkan. Itu pun kita boleh lari ke sih. Jadi sebab itulah saya ni kurang takut. Memang kadang-kadang rasa takut, dan inilah kejadian yang saya nak ceritakan pada Casey dan yang lain. Apabila saya ni berada dekat dalam kemah saya seorang, itu adalah kemah untuk dua orang lah, two man tent. Saya duduk kat dalam tu seorang dengan bag saya, saya baring, dan kadang-kadang nanti dengarlah orang jogging dekat belakang, kadang-kadang dengar orang kayu basikal. Mereka mungkin rasa pelik lah kalau nampak satu kemah dekat situ, dan mereka akan sangkakan mesti dalam tu ada dua orang. Sebab kemah saya ni pernah dihampiri oleh seorang pegawai ranger. Dia datang, masa tu boleh didirikan kemah ke si? Bukan macam sekarang. Sekarang ni hanya tempat-tempat tertentu saja yang boleh didirikan kemah. Jadi waktu tu, saya tengah dekat dalam sorang-sorang, nanti ranger datang. Datang, dia tanya saya, dia minta IC. Kemudian dia kata, okay. Lazimnya dia katanya, who are you with? Kau dengan siapa? Jadi pada malam tu, saya ni dekat luar kemah. Tengah duduk atas tikar yang saya bawa bersama alas, dan tengah makan dekat luar, sambil tu tengok laut. Tiba-tiba datang ranger ke si. Ranger, park ranger. Dia datang, dia park kereta dekat tepi. Kemudian dia menghampiri saya. Dia tanya,
Dia tanya saya lah, sebab dia dah biasa nampak saya. Dia tanya, wah, you like to come here camping ah? No lah, just relax lah, chill, get some fresh air, you know, empty my mind. Oh, oh, today got friend ah? Dia cakap dengan saya. Oh, hari ni kau ada kawan eh? Kata, no lah, one person lah. Eh, what, one person? Kemudian that one in front there at the beach, not your friend lah. Jadi dia tanya dengan saya, dekat depan tu, dekat laut tu bukan kawan saya ke? Saya tengok, eh, baru saya perasan lah, ada orang lah kat depan. Eh, no lah, no lah, that one not my friend lah. Saya cakap dengan tu, dia tu bukan kawan saya lah. Dari tadi duduk, saya tengok laut, saya tak nampak. Bila officer ni tegur, baru saya nampak. No lah, not my friend lah. Okay, dia kata, be careful lah. Okay, down here, you alone lah. Wah, girl sama. Hati-hati dekat sini, kau perempuan lagi. It's okay, thank you lah. Dia pun berlalu pergi, dia pun drive. Jadi KC, saya tengah makan ni, saya terus beri perhatian dekat perempuan yang ada dekat tepi laut. Saya makan, makan, saya tengok dia lagi. Saya makan, makan, tengok dia. Anda bayangkan situasi. Malam tu, tak ada orang lalu dekat belakang. Tak ada basikal, tak ada orang jogging. Belakang saya, track tempat orang jogging lari basikal. Belakang tu pula adalah hutan semak samun. Dari hujung ke hujung, mungkin katanya di sini eh, mungkin sebelah kiri 500 meter, sebelah kanan 500 meter, tak ada seorang pun yang saya nampak. Sebab tempat tu jalan dia lurus, dia tak bengkok, lurus straight all the way, saya tak nampak orang pun. Jadi ini bermakna saya memang seorang diri dekat tepi laut dan bersama dengan perempuan yang ada tengah berdiri dekat tepi pantai yang ditegur oleh officer awal tadi. Saya berdiri seorang diri, perempuan tu berdiri seorang diri. Makan ni, saya makan, saya tengok dia lagi. Saya makan, saya tengok dia lagi. Saya makan dalam 15 minit ke si. Makan, minum air, saya tengok dia masih kat depan lagi. Kemudian bila saya dah habis makan, saya pun bangun. Saya ambil air botol, air botol putih, saya tuang pergi dekat tepi pokok, saya tuang air tu, cuci tangan. Tengah cuci tangan pun saya tengok dia. Tiba-tiba Casey, perempuan tu berdiri dan toleh. Dia toleh ke belakang eh. Badan dia tak pusing eh. Saya nampak kepala dia yang pusing, dia toleh belakang. Kemudian saya dengan dia bertentangan mata macam jam tau. Casey, walaupun saya tak nampak wajahnya jauh, saya tahu mata dia tengah tengok saya. And then saya je cuba nak break the awkwardness. Ya, yeah? Rasa macam tak kena gaya, saya cuba nak nak apa ni, nak hilangkan rasa tak kena gaya tu, saya senyum lah. Daripada saya terperanjat tengok dia, sebab dia nampak saya, saya nampak dia, saya macam senyum, saya angguk kepala. Tiba-tiba Kisi, dia pusing belakang, dia lari ke arah saya. Kisi, dia lari dengan keadaan dia, badan dia bungkuk, dia lari laju tau. Saya pun lepaskan botol yang saya cuci tangan saya. Saya lepaskan botol tu, saya boleh lari tau, tapi saya tak lari. Apa saya buat? Saya masuk dalam, maaf, apa saya buat? Saya masuk ke kawasan lighthouse. Saya lari pergi dekat lighthouse. Lighthouse tu sebelah saya je. Saya masuk dalam tu, saya pusing-pusing tangga, naik tingkat atas. Sampai dekat atas tu, bulatan besar ke si, kita boleh jalan keliling. Saya sembunyi dekat atas, nafas saya tercungap-cungap. Kemudian baru saya terfikir, kenapalah dalam banyak-banyak tempat aku boleh lari, aku naik dekat lighthouse ni. Casey, saya tunggu, tunggu dalam masa 2 minit. Saya dengar bunyi tapak kaki Casey. Telapak kaki orang sedang naik tangga lighthouse. Saya tak bohong, saya dengar. Kemudian dia berhenti. Kemudian bunyi lagi tapak kaki. Kecik, kecik, kecik. Kemudian dia berhenti. Saudara para penonton Malam Seram, sekarang apa boleh saya buat? Saya tak tahu nak bikin apa. Casey, dekat atas tu automatik saya berdiri. Saya berdiri macam orang dekat atas mimbar.
saya terus azan gizi. Sumpah saya azan kuat. Saya tak tahulah mana arah kiblat. Saya pun toleh tengok ke arah laut. Saya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan, saya macam rasa berkuasa tu bila saya laungkan azan sekuat-kuatnya. Dan saya boleh rasakan benda tu mungkin tak terus naik ke atas. Dan saya dengar dia macam turun dan terus bunyi telapak kaki tu makin lama, makin jauh dan tidak lagi kedengaran. Habis azan, saya jenguk bawah, kiri kanan sekeliling saya pusing. Saya jenguk dekat tangga, tak ada orang. Saya turun-turun sikit, saya tengok tak ada orang. Saya turun lagi tak ada orang. Sampai dekat bawah, saya berdesut lari ke sini. Saya angkat beg. Beg saya angkat. Kemas barang-barang semua sumbat dalam beg. Yang ada cumalah tikar yang saya dah lipat masuk dalam beg juga. Kemudian kemah saya tak sempat saya nak tutup. Kemah tu saya jalan, saya angkat kemah. All the way saya jalan daripada lighthouse sampai ke East Coast McDonald. Kasi bayangkan berapa jauh. Dekat kawasan tu lah baru nampak ada orang. Ada orang tengah duduk, tengah berjalan. Sampai sana baru saya letak kemah. Saya perlahan-lahan buka kemah saya. Yang kejar saya daripada tepi pantai, saya rasa bukan manusia. Selepas kejadian itu, ia mengajar saya supaya jangan bongkak dan riak, tak takut hantu. Sekarang kalau saya nak pergi tepi laut pun, saya akan buat tapi bukan seorang diri, dengan kehadiran seorang kawan. Ingat balik kisah tu, saya tak boleh lupakan pengalaman yang saya alami. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara, terima kasih kepada anda yang sudi menonton Malam Seram. Yang sedang menonton, terima kasih kisah ucapkan ya, kerana sudi bersama dengan saya setiap malam. Dan tadi kisah yang dikongsi samalah eh, sama ada benar atau tidak, ingat ini semua hanya sekadar satu hiburan saja, jangan terikut-ikut eh. Ada di sini yang menceritakan pelbagai pengalaman, tapi sebelum tu terima kasih atas sumbangan super chat daripada Tactical Mamat. Kasi kalau saya kena kejar gitu, saya dah menjerit minta tolong. Saya takkan lari punya naik lighthouse. Saya akan lari, jalan terus lah, lari. Marathon punya, sampai rumah. Seram eh. Perempuan tu tiba-tiba pusing, dia tengok mata bertentangan mata eh. Dari kerana mata. Dia senyum, habis macam dah awkward eh. Dia kata, saya tiba-tiba macam awkward moment. Saya nak break that awkwardness. Saya cuba senyum lah. Saya senyum, angguk eh. Itu jam lah dia lari, dia kejar. Hati-hati ya, jangan senyum dekat salah orang. Okey, terima kasih atas perkongsian kisah yang cukup menarik. Dan juga sumbangan super chat daripada pengirim kita, Mentor. Hari ini birthday Aiman. Nyanyi sikit boleh tak? Haha, katanya di sini Aiman eh. Aiman Mentor, terima kasih kepada Aiman. Aiman yang telah pun mencipta beberapa video grafik untuk Malam Seram, antaranya Jejak Malam Seram punya video grafik ya, dan juga ada lagi video grafik opening untuk Malam Seram. Jadi terima kasih kepada Aiman Mentor, katanya hari ini birthday, semoga diberikan kesihatan dan juga dimurahkan rezeki Aiman eh. Nanti saya akan nyanyikan insyaAllah bila ada masa yang sesuai. Tengah cerita seram ni tiba-tiba nyanyi lagu birthday pula eh. Yang ini terima kasih kepada Aiman ya. Terima kasih banyak-banyak kisah ucapkan. Daripada Muhammad Aminuddin Zulkifli, salam Malam Seram, wawasan 2020 nak nampak kereta terbang. Takdir Allah menentukan agar manusia sentiasa lebih bersih. Cucilah tangan dan gunakanlah hand sanitizer. COVID-19, pengajaran sejarah peradaban manusia zaman ini. Betul ya. Jadi kebersihan tu memang amat penting. Jadi boleh tak semua wish Aiman happy birthday? Kalau saya nak nyanyikan susah sikit. Wish Aiman ya, antara yang telah pun mencipta, kalau anda tengok eh, Jejak Malam Seram, dia punya info-info grafik dia yang ni. Ni grafiknya dibuat oleh adik Aiman. Dan ada satu lagi, mana tadi eh,
saya punya grafik juga Malam Seram juga dibuat oleh Aiman untuk KC ya. Manalah. Okey, terima kasih sekali lagi pada adik Aiman ya. Birthday, happy birthday Aiman. Okey, yang ini datang daripada Kamal. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Kamal. Saya berasal dari Johor. Saya nak berkongsi kisah ketika berada di Singapura. Saya ni seorang pekerja pembersih tandas dan bersama dengan sebuah syarikat. Saya kerja kadang-kadang sampai lewat tengah malam KC. Nanti saya punya company akan hantarlah pergi dekat kawasan tandas awam ni, antaranya tepi pantai, tepi laut. Dan saya pernah bersihkan tandas awam, tempat yang KC pernah pergi dulu dengan seorang teman, Ross nama dia, di dalam cerita dalam kereta. Saya pergi membersihkan tandas Labrador Park KC waktu malam. Inilah pengalaman saya dalam Malam Seram. Malam Seram. Kisah daripada pengirim bernama ataupun yang berkongsi kisah pengalaman, dan beliau ni adalah penggemar Malam Seram dari Johor, bekerja di Singapura, yang mencari rezeki di Singapura sebagai pekerja pembersih. Dan beliau berkongsilah kejadian yang menakutkan membersihkan tandas di Labrador Park. Untuk pengetahuan anda semua, Labrador Park, tandas tu pernah menjadi terkenal beberapa kali dahulu kerana ada kes kematian dalam tandas di Taman Labrador. Ada kematian dekat tandas tu. Jadi tandas yang ada kematian ni, geng momok kita ni telah pun ke sana, ditugaskan ke sana untuk bersihkan tandas tu pada waktu malam. Saya pergi ke sana KC. Lazimnya saya bersihkan tandas one man show. Kadang-kadang two man show, seorang lagi adalah penolong lah. Dia akan tolong saya, dan ada kalanya kalau syarikat tak cukup orang, dia akan kerahkan yang assistant ni untuk pergi ke tempat lain. Jadi pada malam tu, saya seorang diri yang membersihkan tandas. Saya yang drive, saya yang memandu, saya yang memandu dan saya juga yang membersihkan tandas. Apa yang berlaku, sampai dekat tandas tu, saya pun keluarkan barang-barang. Bila sampai, saya tengok dekat kapak tu ada 2-3 kereta lah. Yang mana tu dekat kapak tu ada 2-3 kereta, tapi sekeliling kawasan tu saya tak nampak orang pun. Waktu tu kalau tak silap jam 9 malam, kalau tak silap, itu adalah tempat yang terakhir saya bersihkan. Jadi saya pun keluarkan barang-barang. Saya keluarkan barang-barang, perkakas-perkakas untuk saya gunakan bersihkan tandas. Saya letak dekat atas troli, kemudian saya tolak troli tu sampailah depan tandas. Dekat depan tandas tu letak papan tanda KC. Toilet tengah proses dibersihkan lah, kata pengirim kisah seram ini. Jadi saya pun masuk dalam. Bila masuk dalam, benda yang pertama saya dengar adalah bunyi orang batuk. Maknanya dalam tu ada orang. Jadi saya pun tunggulah. Tunggu dekat luar tandas tu. Sambil saya tunggu luar tandas, sambil tu saya main handphone. Dia tengah main handphone. Main handphone. Orang ni lama ni tak keluar-keluar. Tak apalah, kasih lagi 5 minit. Dah mula-mula tunggu 10 minit. Kemudian campur 5 minit, dah 15 minit saya tunggu. Orang yang batuk tadi masih tak keluar. Kemudian saya pun terpaksa signal. Saya ambil mop, saya ketuk pintu tandas. Tek 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 tek. Cleaning services ah. Nak cuci toilet lah. Sorry. Want to wash the toilet lah. Saya cakap sorry berkali-kali ke si. Takut kena komplain. Jadi saya tunggulah. Saya tunggu, mana ada orang ke tak ada ni. Baru saya nak bergerak lagi masuk dalam, nak ketuk lagi. Dengar orang batuk. Dalam hati saya, dah 25 minit ni. Takkanlah tak keluar-keluar dari tandas. Berak batu apa? Saya pun tunggu. Dah tak ada orang. Saya seorang. Pasal lah.
Saya pun masuk, saya letak sabun, saya cuci lantai dululah, cuci lantai, singki air. Kalau dia keluar, baru saya last cuci toilet dia. Jadi saya tengah cuci, cuci, bersihkan, letak sabun semua, masih tak keluar ni. And then saya perasan, bila tengah cuci lantai ni, saya perasan dekat toilet yang dia ada dekat dalam ni, saya tengok dekat depan pintu tu, dia warna hijau tau. Maknanya dia tak kunci. Jadi saya pun gunakan mop. Saya pegang mop tu, saya turun bawah badan saya, tengok nampak kaki ke tidak. Sampai bawah, 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 saya tengok, eh, tak ada kaki orang. Bila masa dia keluar ni, saya gunakan mop yang sama, saya tolak pintu. Tolak sikit, tutup balik. Tolak lebih sikit, terbuka, ketuk-ketuk. Maknanya tak ada orang lah. Sebab kalau dah tolak lebih sikit, mesti dia akan marah. Oi, 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 berak lah, berak. Contohlah contoh eh. Saya dah tolak lebih ni. Kemudian saya tolak habis. Dia buka, tak ada orang dekat dalam. Dalam tandas tu tak ada orang. Saudara para penonton Malam Seram, saya pun tertanya-tanya. Dua kali saya dengar orang batuk. Siapa yang batuk eh? Tak apa, mungkin salah dengar. Saya cuci, 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 lantai dah habis, sinki air dah habis, tengah cuci cubicle yang pertama. Taruh sabun, curah air, berus, 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 berus. Saudara para penonton Malam Seram, saya dengar bunyi orang batuk lagi. Saya tengah takut, kerja kena habiskan. Saya cakap, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku lah weh. Saya marah ke si? Aku sini cari rezeki halal. Terus daripada rasa takut ni, tiba-tiba macam berani tau. Macam saya terus ada semangat. Pada waktu tu lah, rasanya saya macam orang kuat. Terus cuci, cuci, cuci. Sekali lagi kisi. Saya cuci toilet yang pertama, toilet yang kedua, yang ketiga. Yang lain tu saya tak cuci kisi. Asalkan lantai, sinki dah bersih. Dekat depan tu kawasan dah bersih. Toilet pertama dah bersih. Saya angkat kaki, saya jalan. Saudara, dah 4-5 kali saya dengar orang batuk. Tapi kali keempat, kelima yang saya dengar, saya boleh confirm dalam tandas tu memang tak ada orang. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Itu dia kisah yang diketengahkan oleh pengirim kita dalam Malam Seram. Ya, mohon maaf tadi saya sedang baca-baca email dengan konsentrasi. Saya tak tengok kamera, tak tengok skrin. Saya lupa saya punya kamera ni. Jadi bila baca email, kadang-kadang saya tumpu je ni. Kamera saya dekat sini, skrin dekat sini. Jadi mata saya kena tengok sini. Tapi oleh kerana konsentrasi sangat tengok depan ni, kisah ni begini-gini, saya sampai tak perasan yang saya lupa nak tekan butang. Kadang-kadang contohlah bila semangat baca kan. Okey, terima kasih kepada semua. Yang ini kiriman daripada... ini dari pengirim kita bernama... ini yang tadi saya dah tepikan. Cerita dia menarik . Saya memang nak baca cerita ni. Tapi oleh kerana dia ada unsur-unsur keluarga, perhubungan, saya fikir 2-3 kali dan saya tak tahu boleh tak saya membaca kisah yang diketengahkan ni supaya ia tidak mengganggu perhubungan ketenteraman pihak-pihak tertentu lah.
Jadi oleh kerana saya dah baca dan menderas, saya telah pun keluarkan beberapa informasi dalam cerita ni supaya tidak terkena pada mana-mana individu. Dan saya harap pengirim ni faham kenapa saya keluarkan. Walaupun kisah ni dah berlalu, tapi benda yang berlalu ni takut luka lama berdarah kembali. Jadi sebab itulah sensitiviti tu amat penting. Walaupun sudah tidak lagi bersama, tapi saya rasa patut jugalah kita menjaga ketenteraman kedua-dua belah pihak, ataupun ketiga-tiga belah pihak, macam itulah. Kisahnya begini, kisahnya bila saya baca tadi, bila menderas tu, dengar macam real. Dan kalau sudah bersedia, saya nama-nama yang saya sebutkan daripada A sampai Z lah, saya sebutkan sesiapa juga nama saya sebutkan dalam cerita ini adalah nama-nama yang saya buat sendiri, bukan nama-nama yang tertera dalam email, sebab saya pun tak tahu nama yang dikongsi dalam email ni adalah nama benar ataupun nama samaran. Jadi saya tukar sendiri namanya dan kita ikuti kisah daripada pengirim kita bernama Suhana, bukan nama sebenar. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Apa khabar kisih para penonton malam seram? Saya harap semua dalam keadaan yang baik dan sihat. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini berkenaan dengan bekas suami saya. Berkenaan dengan jiran sebelah rumah. Kisah ini kisah benar. Terpulang pada semua nak percaya ataupun tidak. Begini pengalaman saya. Saya dengan suami dah berumah tangga hampir 4 tahun kita bersama. Belum ada zuriat, tapi hidup okeylah. Kita keluar macam couple biasa, tengok wayang, pergi holiday. Tapi dalam masa yang sama, saya tak tahu sebenarnya suami saya ada jalinkan hubungan dengan jiran sebelah. Jiran sebelah. Saya tak tahu. Jiran sebelah ni panggil saya kakak, saya pun dah anggap dia macam adik. Kan? Panggil saya kakak, saya dah anggap dia macam adik. Datang rumah kadang-kadang hantar makan, saya makan. Baik sangat dengan saya. Saya kadang pergi luar negara dengan suami, belikan dia hadiah. Begitulah perhubungan kami, begitu rapat sangat. Tapi saya tak tahu sebenarnya diambil kesempatan jiran sebelah ada hubungan dengan bekas suami saya. Dipendekkan cerita, jiran sebelah ni mula-mula kakak-kakak-kakak dengan saya. Dia dah mula hantar barang dekat saya. Saya tak tahu. Saya tak tahu yang saya ni kena si. Sebab dia suruh suami saya tinggalkan saya, kemudian kahwin dengan dia. Tapi suami cakap nanti dulu, belum waktunya. Itu yang saya tahu lah ceritanya. Bila saya kena sihir ni, nanti bila malam datang, kepala saya migrain ke si. Teruk sangat migrain, sampaikan saya akan masuk bilik tidur. Bila migrain masuk bilik tidur, waktu itulah suami akan keluar rumah, dekat koridor isap rokok. Jiran sebelah keluar, mereka kukunan berbual macam jiran. Padahal tidak. Macam kekasih. Siap pimpin tangan. Kadang-kadang makan kat luar, suap-suap. Ini saya tahu bila suami saya ceritakan perkara yang sebenar. Bila kami nak berpisah, dia tak nak. Sebab tu saya tahu beberapa informasi yang dikongsi oleh suami pada saya. Jadi, sakit saya makin teruk. Pergi doktor, doktor kasih ubat. Okey, lepas tu datang balik. Dan selepas jumpa beberapa doktor, saya dinasihatkan oleh seorang kenalan untuk jumpa alternatif punya
rawatan, iaitu rawatan perubatan Islam. You know, I'm not that sort of person yang percaya dengan manusia ni boleh kena sihir. Saya tahulah mungkin dalam movie saya tengok, but so far in my family tak ada orang pernah kena benda macam ni. Jadi tak percaya ke sih? So sampai satu hari, terlampau sakit, ia mendorong saya jumpa pakar perubatan. Saya buat arrangement semua. Kemudian suami saya pun, sebenarnya suami saya pun tak tahu yang orang sebelah ni gunakan sihir terhadap saya. My husband have zero knowledge about this. So saya cakap dengan suami, bang, about my migraine My friend cakap jumpa pakar perubatan Islam, and then suami kata okeylah, pergi jumpa. So orang tu datang rumah ke si? Datang rumah, dia merawat. Dia merawat. Kemudian dia kata, migraine awak ni bukan migraine biasa kata pakar tu lah. Kemudian maksud encik, ini daripada pengalaman saya, sihir orang buat pada awak. Suami dengar pun terperanjat. Ish, siapa buat ni? Tak tahulah, wallahualam. Tapi kita boleh rawat. Kadang-kadang satu kali datang boleh habis. Kadang-kadang dua kali, tiga kali baru boleh habis. Tengoklah macam mana kuat isteri awak ni nak melawan. Sebab last-last akhirnya bukan saya. Saya cuma jalankan amanah, baca-baca surah. Dalaman isteri anda tu kena lawan. Casey, pakar tu datang dua hari kemudian untuk merawat. Mula-mula dia periksa betul tak ada gangguan. Dia periksa ada, okey. Kalau tak ada, dia kata tak boleh lah, tak boleh tolong. Mungkin memang medical problem. So, dua hari kemudian pakar tu datang waktu malam. Dalam selepas isyak kalau tak silap. Saya dengan suami dah standby dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk-masuk. Pemasuk datang. Okey, hari ni kita nak merawat. Apa yang saya perlu? Nanti awak siapkan air, kata pakar tu pada suami. Suami saya pun keluarkan air. Kemudian awak duduk sini. Apa-apa nanti saya akan kadang-kadang terpegang isteri awak tapi saya dah gunakan sarung tangan. Kadang-kadang nanti dia meronta. Saya juga perlu bantuan awak, suami ni, tekan bahagian-bahagian tertentu dekat tubuh badan isteri awak antaranya tapak kaki, dan juga tekan dekat bahagian belakang. Nanti saya akan tunjuk point mana Suami kata okey. Jadi pakar ni mula bacalah, duduk. Saya mula baca ke si. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Pakar ni pun tiup. Sekarang awak ambil tapak kaki isteri, awak tekan gunakan ujung jari ni. Tekan. Okey, tekan Bila saya baca, jangan tekan kuat sangat, tekan sikit je. Tekan. Tekan. Bila suami tekan, Casey, saya ni bukan kena rasuk tau. Saya cuma migraine je. So I know what's happening. Bila suami tekan, pakar ni baca, auzubillahi minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Jiran sebelah, Casey, jiran sebelah, saya dengar dengan jelas Astaghfirullahalazim. Pakar tu pun terkejut. Pakar tu tengok saya, saya tengok pakar tu, tengok suami. Macam everyone macam puzzle tau. Tu bunyi apa Okay, lepaskan. Pakar tu lepaskan. Suami saya lepaskan tekanan dekat kaki tu. Kemudian tekan lagi. Suami tekan, pakar tu baca lagi. Pakar ni dah sense something is not right. Pakar ni tengok saya. Dia macam tahu yang saya tahu something is not right. Dan saya pun tahu yang dia tahu something is not right. Suami saya masih dalam kategori blur. Dia tanya saya, awak nak saya teruskan? Teruskan. Air mata saya dah turun satu titis. Dia tekan lagi. Pekik ke sebelah. Jiran sebelah pekik ke si? Saudara. Tiba-tiba jiran sebelah datang sampai dekat pagar depan rumah saya.
Sakit. Lepaskan aku. Sakit. Sakit. Kemudian dia panggil suami saya. Dia panggil suami saya. Contoh nama sabaran saya gunakan, Abang Mat. Abang Mat, tolong Abang Mat. Tolong Abang Mat, sakit. Saya cintakan Abang Mat. Abang Mat jangan buat macam ni, sakit. Saudara, terus saya menangis. Pakar tu baca sampai satu tahap tu. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Dia tarik, dia suruh suami tarik daripada kaki saya, tarik. Kemudian sekarang jangan lepas genggaman, pergi dekat pintu, rejam. Suami rejam, perempuan tengah pegang, jiran sebelah tengah pegang pagar rumah, jatuh pingsan dan terpekik-pekik. Panas. Abang Mat, tolong Abang Mat. Saya, Abang Mat, tolong jangan tinggalkan saya, Abang Mat. Abang Mat, jangan tinggalkan saya. Saya sayang Abang Mat. Abang Mat, baliklah rumah. Abang Mat, tolonglah Abang Mat. Last-last, pakar dekat depan tu tengok terperanjat. Jiran sebelah rupanya yang hantar barang tu dekat saya. Saya menangis sebab dia dah cakap, Abang Mat, jangan tinggalkan saya. Saya sayang Abang Mat. Abang Mat. Pakar tu pun kata, tugas saya dekat sini dah habis. Tugas kamu berdua baru bermula. Apa pun cubalah, ya, dengan cara yang baik dulu. Assalamualaikum. Dia pun jalan. Perempuan tu dah malu ke sih? Dia bangun, dia masuk rumah dia. Abang, apa jadi bang? Hah? Sayang, abang boleh jelaskan sayang. Biar abang jelaskan, sayang banyak bersabar. Nak jelaskan apa bang? Hah? Selama ni abang. Sayang, sabar dulu. Jangan terburu-buru sayang. Kata suami saya. Tak boleh ke sih? Malam tu juga saya ambil barang-barang saya yang perlu. Saya tinggalkan rumah. Saya tidur rumah kakak saya. Saya dah tak boleh maafkan dia. Lat beberapa hari saya balik rumah. Suami dekat rumah. Saya suruh suami jelaskan. Suami minta maaf. Suami minta maaf, kata, sayang, kasihlah abang satu peluang. Saya cakap dengan suami, abang bilang saya cerita A sampai Z, apa yang berlaku? Suami ceritakan. Dari A sampailah ke Z, yang mana dia dengan jiran sebelah dah pun bersatu. Astaghfirullahalazim bang. Sampai hati abang buat saya macam ni bang. Sayang yang suruh cakap. Abang dah terbuat yang minta maaf lah. Sayang tak boleh salahkan abang seorang. Dia pun patut disalahkan. Tolonglah sayang, jangan runtuhkan rumah tangga ni sayang. Abang sayang kat you. Saudara, saya tak boleh terima. Kalau main kayu tiga, okeylah. Sekarang dah bersatu ke si? Mana sebagai seorang isteri boleh terima keadaan? Saya minta cerai. Dan sekarang saya hidup seorang diri. Bekas suami tak tahulah apa jadi dengan dia dan jiran sebelah. Mungkin masih berjiran negaknya. Adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itulah kisah yang dikongsi sama oleh pengirim kita. Terima kasih pada semua
yang sudi menonton Malam Seram. Saya harap anda terhibur dengan kisah yang ketiga tadi tu. Pengalaman kisah malam ni agak panjang-panjang sedikit, dan tadi antara kisah yang menarik. Saya rasa bila saya baca cerita tu, dia ada banyak details, too much details lah. Saya rasa walaupun kita dah berpisah kan, walaupun mungkin kesilapan tu pada pasangan kita, kita jangan sampai ada niat nak mengaibkan. Walaupun dia salah, dah settle the kettle, dah berpisah, okeylah. Ya, yeah. Yang lain biarlah dunia menghukumnya, ya. Atau akhirat nanti, ya. Tapi bila saya baca kisah ni, saya tu, oh bagus ni. Ada dialog-dialog tu saya tambah sikit lah. Macam kasih cerita dia lebih dramatik sikit lah. ada dia tulis sikit, saya tambah-tambah sikit macam, harap saya dapat melakonkan watak dengan baik dalam drama Malam Seram. Kisah yang penuh menarik. Yang ini daripada Nur Jana Sulaiman. Geram betul dengan jiran dia tu. Tahu tak apa. Geram. Kakak adik itulah, hati-hati ya. Kakak adik, adik angkat. Adik sinilah, kakak baru balik holiday ni. Adik, kakak belikan adik apa ni, baju ni. Adik dah try lah datang rumah. Adik pun datang. Dia tengok. Buat baik berpada-pada kan, dalam peribahasa Melayu, boleh buat baik tapi berpada-pada, ada batas lah. Sampai masuk rumah kan, terlampau selesa dengan rumah anda, boleh buat baik, tak suruh tak boleh buat baik, tapi biar berpada-pada, ya. Jadi itulah yang mungkin berlaku, saudara. Kisah yang cukup menarik. Bila pak tukang urut tu, tukang ubat tu datang, dia datang, okay, bismillah, kita mulakan, okay, awak tekan kaki, bismillah, mana syaitan ni rajim, pas, sebelah, orang sebelah pergi, macam terperanjat lah, okay, something is not right, okay, so okay, tak apa, okay, kita sekali lagi tu, bismillah, dia pergi, yang ini daripada Ratu Sulaman. Kalau dapat jiran yang janda, I pindah. Tak semua janda macam tu, tahu tak? Tak semua ibu tiri yang tahu dia anak dara ke janda, sebab dia tak nyatakan dekat sini. Jadi jangan cakap macam tu. Tak semua orang manusia ni, dia nak jahat, dia tak ada kategori. Dia tak ada kategori, tak ada status. Kadang-kadang yang single pun sama juga. Yang single pun sama, pucuk pangkal hati. Dia macam tu lah. Tidak semestinya yang berkopiah tu baik, yang tidak berkopiah tu mungkin kurang ibadahnya daripada yang berkopiah. Jadi jangan kita pandang dari segi luaran dan status seseorang. Yang ini daripada pengirim kita, Kisi, lakonan hebat. Terima kasih. Ramai katakan hari ini berapa tontonan, jumlah tontonan. Itulah saya tengok sikit, 1614. Selalunya dalam dah sampai 3,000. Mungkin something is not right. Sebab saya tadi, selalunya bila saya live, saya akan dapat notification untuk diri saya kan. Nanti dia akan tring live. Dari situ saya akan klik dan saya akan masuk dekat page ni, baru saya akan nampak komen-komen. Tadi saya tunggu, saya refresh, tapi saya tak pergi live. So, macam mana tak pergi live, pelik juga. Dan akhirnya saya masuk dalam saya punya YouTube channel. Saya akhirnya saya cuba klik video live tu yang saya dah tengah live tu, baru dia boleh nampak. Kalau tak ada notification. Saya rasa benda ni berlaku kalau saya buat Facebook live dengan YouTube live dalam jangka waktu yang singkat, mungkin kurang 15 minit, dia ada masalah untuk notification. Saya dapati benda ni pun berlaku sebelum ni bila saya buat live Facebook kan. Jadi saya kena buat live tu lebih awal lagi supaya ia dapat proses dan dapat notification selepas ini. Ya, saya rasa macam itulah. Jadi terima kasih pada semua. Ada kata sini line lag lah, Kisi. Line lag saya tak boleh tolong lah. Tapi dekat sini saya tengok daripada saya punya screen ni, saya punya streaming screen, dia punya megabits per second ni agak tinggi. Tinggi seperti biasalah. Jadi kalau line tu mungkin seperti kita tahu sekarang ini, dengan tularnya virus COVID ni kan, ramai yang duduk rumah, ramai consumption untuk
apa ni untuk menggunakan internet ni meningkat 80%, ada yang ada antara 60 hingga 80% tinggi. Ya, lazimnya pada waktu-waktu seperti ini ada yang dah tidur, tapi oleh kerana work from home jadi ramai menggunakan internet, satu untuk berkomunikasi melalui Zoom video, ada gunakan internet untuk sekolah kan, Zoom video sekolah. Jadi bandwidth tu tak cukup, dan kalau anda perhatikan Netflix juga telah pun memberitahu mereka akan down scale quality video view mereka. Kalau sebelum ni Netflix ada video boleh tengok dalam 4K kan, 4K resolution, tapi sekarang oleh kerana bandwidth tu agak limited, mereka turunkan kepada 1080p ya, 1080p iaitu full HD lah, bukan 4K. Sebab 4K ada masalah, nanti dia akan lag. Begitu juga dengan YouTube, kalau awak masuk YouTube dia tak akan terus HD, ada kalanya dia akan paparkan video itu pada resolution 480 ya, 480 itu antara resolution yang paling mudah dan cepat lah. Jadi kalau mungkin lagging, awak klik video tu cuba tengok resolution tu. Kalau 1080p turunkan kepada 480 ataupun 360, setakat tengok dapat tengok video dengan suara okeylah eh. Jadi ia akan membantu video anda ya, quality setting. Jadi kata Mystic Supernatural, turunkan video kepada setting 240p, betul. Sebab ramai menggunakan internet dalam satu masa yang sama kan, sebab semua tengah kurung di rumah. Jadi itu ada search eh, dan bandwidth dekat dunia ni memang tak cukup. Dia ada limited space for bandwidth, dan berapa ramai orang boleh masuk dalam satu masa yang sama. Mungkin sekarang dah sampai ke kapasiti yang maksimal. Ya, dan sebab itulah ada lagging ya pada internet anda. Okey, jadi terima kasih, kita sambung kisah selanjutnya dalam Malam Seram. Saya akan putar lagu dulu, saya akan berehat seketika, kita kembali sebentar nanti. Malam Seram. Matamu menawan, mempesonakan, kau kugirakan. Senyuman manismu bagaikan bunga di taman, indah menyerikan. Kata yang dapat ku luahkan seindahmu, oh juwitaku, hanya dapat ku membayangkan kejelitaanmu di lubuk hatiku. Bersama denganku, ku berdoa agar di kau mengerti yang ku setia terhadapmu. Hanya untukku.
cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, itu dia lagu dari kumpulan B8 dengan lagu Bidadari Hatiku. Lagu yang mana dinyanyikan oleh B8, dan lagu ini lagu saya cipta dan tulisan lirik saya yang tulis. Ini dicipta pada tahun lama dulu, saya waktu sekolah menengah. Saya ingat lagi di saya cipta lagu ni sekolah menengah, kawan-kawan saya tengah duduk tengok wrestling dekat rumah members. Kita hangout ke rumah members tengah tengok wrestling. Saya dalam bilik members tengah main gitar, tulis. Lepas tu saya keluar, dengar lagu ni okey tak? Member kata, oi sedap apa. Alhamdulillah. Dan kita nyanyilah. Kita dulu jamming kan. Pergi jamming dengan gitar tong. Itulah pengalaman dulu. Jadi terima kasih kepada semua. Dan tak apalah, walaupun ada masalah dari segi connection, pastinya ramai yang mungkin tidak tahu tentang Malam Seram. Sebab saya baru terima beberapa mesej, KC, ni malam ni tak ada live, tak dapat notification pun. Saya kata ada, baru mereka sekarang masuk. Jadi terima kasih, sebab ada masalah pada notification di YouTube itu sendiri. Baik, kita berkongsi kisah selanjutnya daripada pengirim-pengirim. Ada yang kata masalah pada pada connection, lagging rabak ke si. Tak apalah, mungkin boleh dengar selepas benda ni di-upload semula. Okey, yang ini sebelum tu tadi di Facebook saya, kita berkongsi kisah dalam, bukan kisah tapi berkongsi pendapat pandangan dalam Bual Champion kan. Dan Alhamdulillah ramai yang telah memberikan pendapat pandangan yang bernas. Itu yang saya inginkan. Dan terima kasih pada anda yang tadi sudi menonton live. Dan kita juga, saya Alhamdulillah telah pun dipilih selaku duta bagi produk ini. Dan kita dengarlah sedikit daripada penaja kita. Selepas ni saya nak berkongsi kisah yang berlaku di... mana kejap, Okey, pasangan suami isteri bercuti di Bali, Indonesia, dan ini yang terjadi. Apakah kejadian yang menghantui mereka? Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okay, ini dia penaja kita, bazabay.com. Malam ni mereka tak tajalah, tapi oleh kerana saya ni telah pun dipilih selaku duta, jadi saya berkongsi informasi tentang bazabay.com, bazarbae.com. Kisah pasangan suami isteri, ini kiriman daripada Melati. Sedap nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Melati Suhairi. Nama macam artis. Bersama dengan suami, resort ni berdekatan dengan tepi pantai. Pengalaman ni amat menyeramkan. It took us 2 years lupakan Bali, dan after that we are back again, kerana memang Bali antara tempat yang kami suka pergi, bercuti lah beliau dan suami. Jadi inilah kisah daripada Melati untuk anda dalam Malam Seram. Malam Seram. Kata Melati, pengalaman saya dengan suami bercuti di Bali. Kita dah sampai, dah pernah pergi ke Bali beberapa kali ke si. Lebih dari 10 kali agaknya. Dan itu pengalaman membuat kita tak kembali ke Bali selama 2 tahun. Kita rest daripada kunjungan kita ke Bali. But we still travel lah ke other parts of Indonesia. Jadi pengalaman saya dengan suami yang menyeramkan ini buat kita tak nak pergi ke Bali adalah ketika saya dengan suami tengah tidur. So waktu tu kami baru saja tengok persembahan. Satu persembahan dekat tepi jalan lah. Ini dipanggil persembahan tarian barongan.
Dan saya dengan suami pergi menonton persembahan tarian barongan. Ramailah villagers dekat sana. Kalau ada apa-apa jua pesta, apa-apa jua pertunjukan, the crowd is always there. Ramai orang ke si. Selain daripada turis, the locals also akan enjoy persembahan-persembahan, dan antaranya adalah kanak-kanak yang begitu ramai dekat situ. So what happened? Saya tengah diri dengan suami tengah tengok persembahan barongan tu kan, tengah berjoget dengan muzik gamelan. Yang ada bahagian-bahagian seram, ada juga bahagian-bahagian yang kelakar, yang lucu. And then suddenly I saw this girl, you know, depan saya. Saya nampak budak kecil ni, dia seorang. Yang lain semua ada dengan kawan lah, 3-4 orang, ada dengan keluarga. Tapi budak ni standing there all alone. Tak ada orang pimpin tangan dia, tak ada orang di sebelah dia. She was like standing there alone. And then baju dia macam tak proper lah, koyak-koyak dan very lusuh. Dapat kelihatan bajunya agak lusuh sedikit. Saya nak cakap dengan suami pun nanti suami tak dengar, sebab tempat tu memang tengah bising. So no point of me telling my husband resort. So saya perhatikan budak ni, and then suddenly budak ni pusing lah tengok saya. Pusing tengok saya, and then saya senyum balik kat dia lah. Saya senyum balik kat dia, dia tengok saya, kemudian dia pusing, dia datang dekat saya tau. Dia datang, dia berdiri tepi saya. She was standing right next to me, but bila dia jalan tengok saya tu, dia langsung tak senyum eh. Muka dia macam mukanya macam tak ada reaction. Berjalan menuju ke arah saya dan berdiri dekat tepi saya. And then suddenly, tiba-tiba kesi, bulu rumah saya meremang. Tengah gamelan kesi, tang ting tak ketung ting tang 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 ting tang tang ketung. Tengah menari ni, saya nak main muzik gamelan tak boleh eh. Nanti kena copyright claim eh. Ya, saya bunyikan lah ya. Budak ni jalan, dia berdiri tepi saya. Bila saya tengok dia, dia masih pandang ke depan. And then what happened is, saya pun tengok suami, saya cakap, Dia waktu tu no choice, sebab dah takut. Hah? Dia sebelah I, anda bayangkan dia tengah bising eh. Dia sebelah I ada budak perempuan ni, dia, she looks scary dia. Meremang bulu roma. What? Tak dengar yang tak dengar. Sebelah I ada suami saya dekat sebelah, sebab bising sangat ke si. It's memang terlalu bising. And then suddenly ada seorang lelaki ni agak berusia tau. Dia tengah jalan around, dia bawa satu kantung bag, minta duit lah. Macam no, orang dah buat persembahan, kasihlah contribution kan. Dia bawa kantung tu jalan sampai dekat saya ke si. Suami pun kasih duit lah, letak dalam kantung duit. Kemudian lelaki ni tengok saya, dia tengok sebelah saya, dia tengok saya, tengok sebelah saya. And then lelaki ni tiba-tiba berdiri tau. Berdiri tengok saya. Dia baca-baca apa ke si? Saya tengok. Suami saya pun tengok. Yang, let's go. Suami pun jalan dengan saya keluar daripada kawasan yang agak ramai orang tu. Kemudian bila tengah jalan, lelaki tu panggil, "Mas, mari, Mas. Mari sini, jangan pulang dulu. Mas." Suami dengan, "Yang, cepat, lari." Saya dengan suami lari ke si, all the way lari sampailah ke resort. Tercungap-cungap saya dibuatnya. Daripada tempat persembahan pergi ke resort took us about 12 to 15 minutes, yeah? Dalam 12-15 minit. Sampai dekat lobby kita berhenti sekejap. Kita tengok belakang, memang orang tu dah tak kejar lah sejak awal tadi. And then apa si lelaki tu? Ya, nampak tak ada baca-baca mentera? Suami saya tanya saya. Scary eh. And then saya terlupa nak bilang suami pasal budak perempuan dekat sebelah, sebab lelaki yang kantong duit tu dah buat sesuatu membuat saya dengan suami takut. Kita pun masuk bilik resort. Kesi, dalam bilik resort dah mandi, bersihkan diri, saya pun tidur. Tutup lampu, semua lampu tutup. Dalam hanya seminit, dua minit, baring atas katil, saya tengah berbual dengan suami. Dia, tadi actually nak bilang you, I lupalah. Tiba-tiba belum cakap ni, suami dah. Suami saya dah masuk alam dengkoran. Dengkoran of the roaming night, of the unseen force.
Tak adalah, saya tambah sikit eh. Dah masuk alam dengkuran kisi. Salim hati saya. Ya Allah, buat penat aku bercakap dari tadi. Rupanya dah tidur. Jadi, saya terpaksalah kan nak cuba lelapkan mata. Tapi saya tak boleh kisi. Tak boleh lelapkan mata. And then, ada satu waktu tu, beliau ceritakan, saya tutup mata. Saya pejam mata, cuba pejam. Mata tak boleh, mata ni tak boleh tidur ke si? I cannot fall asleep. Bila saya buka mata, terperanjat saya dekat dalam resort. I saw this barungan was standing now. This person in barungan outfit lah. Dengan muka dia yang seram, dengan ketinggian. Kemudian tengah pimpin tangan budak yang saya nampak ketika persembahan barungan tadi. Kesi, benda ni betul-betul jadi depan mata kesi. And then, sayang. Apa? Sayang, apa tu sayang? Sayang. Suami pun gosok-gosok mata tengok. Apa-apa? Saya tengok balik dekat pintu. Kedua-dua yang saya nampak tadi dah pun hilang. Saya paksa suami. Can you please on the light? Tolong saya buka lampu. Suami pun bangun. Kesian tengah kantuk-kantuk. Buka lampu. What happened? Suami duduk tepi. Nasib baiklah malam tu malam terakhir. Tadi I nak cakap dengan you. Time kita tengah tengok barungan, you know there's this girl. Scary dia. Dan saya ceritakan apa yang berlaku. Puan tu jalan, diri tepi saya, tak senyum. And suddenly bulu rumah saya meremang bila dia berdiri tepi saya. And then suami, ish, betul ke ni? And then that old man, I think that old man is trying to protect us, you know dia. That's why dia panggil kita, jangan balik, jangan balik, jangan pulang, mari, mari. I think that guy, bila dia baca something tu, it is, I don't know, nak protect kita, you know. Because I think that girl beside me cuma I seorang yang nampak. Kesi, the whole night tidur buka lampu. Tidur buka lampu all the way sampai pagi. Check out. After that, Kesi phobia. Saya cakap dengan suami, no more Bali. Sampailah nak dekat 2 tahun. Tapi itulah pengalaman saya. Harap semua terhibur. Kisah saya yang benar untuk malam seram. Cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia kisah yang saya sampaikan eh. Berlakon suami berdengkur. Oh, sedap eh suami. Dalam seminit dua terus masuk alam mimpi. Tak tahulah eh. Saya mungkin suami dia tak berdengkur macam tu lah. Ya, mungkin tidak eh. Mungkin berdengkur dia lebih sopan macam begitulah eh. Tapi you know, kadang-kadang orang tengah penat ni kan. Daripada Andrew Chan eh. Kesi, awak dengkur macam tu ke? Manalah saya tahu saya dengkur macam mana. Yang tahu isteri saya je lah eh. Kalau saya tahu saya dengkur macam mana, wow, amazing eh. Agaknya lah mungkin macam tu lah saya berdengkur eh. Hati-hati lah ya. Orang yang berdengkur ni kalau boleh awak kejutkan dia, suruh alihkan badan eh. Kadang-kadang dia tidur pernafasan dia kan. Selalunya orang dengkur ni, awak kejut dia, dia bangun, dia tidur balik, dia tak berdengkur. Tapi ada yang jenis degil eh. Awak kejut 10 kali pun, 10 kali juga dia akan menyanyikan lagu-lagu death metal. Okay, kita berkongsi kisah selanjutnya. Daripada pengirim kita. Yang ini datang daripada pengirim. Oi, jarang dapat kisah daripada Batam. Ini, assalamualaikum kisih. Waalaikumsalam. Nama saya Maulana.
Saya ni asal orang dari Batam, Indonesia, dan suka sangat mendengar dan menonton Malam Seram. Selamat maju jaya ke Malam Seram, akan terus bersama untuk menemani kita yang suka dengan genre horror, katanya Maulana. Jadi nak berkongsi kisah, kita sambung kisah dari Maulana sebelum saya akhiri Malam Seram sebentar nanti. Kita teruskan dengan kisah Maulana dari Batam, Indonesia. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, sebelum saya ceritakan, tempoh hari saya cakapkan dulu semasa saya muda, kan? Sekarang dah tua sikit lah. Zaman-zaman bujang dulu, saya kan kata saya ada seorang kawan yang jauh lebih dewasa, yang dia tengah cakap dekat telefon, tiba-tiba dia cakap dekat telefon, dia buat suara macam, kan saya cakap, saya nampak. Jadi bila saya tanya kawan saya, kau buat apa lah? Tak adalah, isteri aku nak tidur, kalau dia tak dengar aku punya berdengkur, dia tak boleh tidur. Kan, saya pernah cakap kan? Dan kemungkinan ada yang tak percaya. Ni nampak, ni ada ni, pengirim message. Yang ni, Syaisha Najuri, macam itulah sebutan, minta maaf lah. I selalu record my hubby punya dengkur, in case he is out of town, replay so can feel his presence. Dia record suami berdengkuran, untuk dengar. Ada dah macam tu, dia dah terbiasa sangat, suami dia berdengkur, tak boleh tidur. Kawan saya lah dulu, waktu tu saya baru habis NS kalau tak silap, tengah kerja part time lah, pasang-pasang sound system. Jadi saya tengok, apa kawan saya buat kat tepi, Dia jauh lebih berusia dari saya lah. He's married with one kid kalau tak silap saya. Jadi dia tengah kat tepi lah, kat corner belakang stage lah. Macam, apa kau buat lah? Tak adalah, isteri aku. Saya macam, terus kalau setiap kali saya berbual dengan dia kat telefon, aku nak kau dengkur boleh tak? Dia akan marah, diam kau. Okey, kita sambung Malam Seram, kisah daripada Maulana dari Batam, Indonesia. Okey, kisah Maulana berbunyi. Saya akan kongsi satu lagi kisah selepas Maulana, sebab kisah Maulana ni pendek sangat, ringkas, padat. Katanya dulu, Casey, aku pernah hidup susah. Ya, dulu ketika waktu kecil, pernah hidup aku dilanda kesusahan. Ayahku kerja, gajinya sebulan pun tidak cukup, ya, untuk menyara seluruh anggota keluarga. Kalau ditukarkan dahululah, dahulu dia tak cakap berapa tahun yang lama, tapi kalau ditukarkan kepada dolar Singapura, gaji ayahku pada waktu itu dalam sebulan lebih kurang dalam $200 Singapura, ya, bekerja. Jadi adik-beradik ramai, dan untuk menyara keluarga dengan wang jumlah seperti itu memang tidak mencukupi. Jadi ibu juga akan menjual makanan. Aku dan seorang lagi adik akan pergi ke jalan-jalan di kawasan kota untuk menjual makanan-makanan yang disiapkan oleh ibu. Jadi dia pergilah dekat tepi jalan, mungkin dia jual makanan, pak beli pak, untuk bantu tambah pendapatan keluarga. Jadi dipendekkan cerita, satu kali ini, pernah mendapat ketika tengah jual makanan dan didampingi oleh seorang ibu. Ibu ni menghampiri aku dan dia offer. Dia kata, kamu mau kerja enggak? Bayarannya lumayan, kata ibu tu kepada aku. Ya, mau kerja enggak? Aku ada satu kerja untuk kamu, tapi sekali aja buat. Bayarannya lumayan. Kalau setuju, boleh datang ke kantor. Ini alamatnya. Jadi aku yang dapat alamat nombor kad adik aku tidak tahu sebab dia berada di tempat lain.
Aku pun ambil kartu yang diberikan oleh ibu tersebut. Kemudian dipendekkan cerita, dia ni Maulana pergi ke kantor ibu ni. Dia pergi dekat kantor ibu ni. Ibu, ibu kata ada kerja untuk saya ya. Satu kali aja. Ya sekali aja. Ini satu projek. Kamu bisa tolong bantu aku, aku akan kasih kamu bayaran. Bayaran yang dia nak beri kisi memang tinggi eh, bila tengok eh jumlah. Kalau gaji ayahnya satu bulan 200 sing, katanya bayaran yang dia nak terima dalam satu projek ni dia nak buat ni, dia akan dapat $5,000 Singapura. Banyak kan gaji bapa sebulan 200. Dia akan dapat satu projek 500. Wow. Jadi pergilah. Benda apa dia kena buat? Dia kena korek kubur. Kubur seseorang. Dia tak ada details, dia kata korek kubur je. Dekat kubur tu ada orang yang baru meninggal. Gunting rambutnya. Rambutnya itu serahkan pada aku, aku akan beri kamu wang. Okey. Jadi dia dapat, mula-mula dia dapat 2000. Dia dapat $2,000 dulu. Kalau dah berjaya untuk keluarkan rambut tu, dia tambah lagi 3000 jadi 5000. Pergi dekat kubur tu dan gali kuburnya, kemudian gunakan gunting rambut orang yang dah meninggal. Kata ibu tu pada aku. Bila difikirkan, dia kata bila difikirkan, susah nak buat kerja tu. Tapi bila tengok jumlah yang dia nak dapat tu, bapa dia kerja sebulan 200. Berapa bulan mereka gaji tu? Aku boleh melakukannya. Dia pun pergilah. Pergi ke tanah perkuburan. Ya, tanah perkuburan. Tapi yang ini bukan tanah perkuburan Islam. Tanah perkuburan bangsa Kristian. Yang beragama Kristian. Pergi sana dia korek kubur. Dia korek kubur tak boleh kena tangkap. Bisa dimasukkan ke dalam lokap. Jadi dia buat pelan-pelan. Dia korek, korek, korek. Satu malam nak kena habiskan. Seorang diri tanpa berteman, sebab ibu tu cakap jangan bawa teman. Kalau aku tahu kamu bawa teman, kamu tidak akan dapat wang ini. Koreklah seorang-seorang, korek, korek, korek. All the way pada waktu malam eh. Duit punya pasal eh. Rasa takut, kata Maulana. Waktu itu memang rasa agak takut, ketakutan, tetapi harus diteruskan kerana hidup aku memang terlalu susah. Korek, korek. Sampai dalam ada keranda. Orang Kristian kalau meninggal dunia, dia tanam dengan keranda. Nak buka keranda susah. Tanam masih ada lagi, korek lagi. Akhirnya dapat buka keranda. Melihat wajah wanita ini, terperanjat. Ambil gunting, gunting rambut. Lalu dengan segera aku panjat, taruh balik tanahnya, bersihkan. Kemudian pergi ke rumah ibu. Tapi ibu kata, bila kamu udah memotong rambutnya, kamu datang ke rumah aku keesokan hari ya. Jangan datang pada waktu malam. Aku lagi tidur. Jadi rambut tu dibawa balik rumah. Bawa balik rumah rambut yang dia gunting daripada kubur yang orang dah meninggal. Saya ambil rambut tu, masuk ke dalam satu plastik, kemudian dibawa pulang ke rumah. Waktu malam sedang mau tidur, ibu aku satu malam tu sampai 5-6 kali buka pintu kerana ada orang ketuk pintu. Aku dengar orang ketuk pintu, tapi aku takut mahu bertanya. Keesokan paginya, sedang duduk sarapan bersama keluarga, ibu ceritakan pada ayahku. Katanya, "Bang, semalam hampir lima kali pintu diketuk
Tapi di luarnya enggak ada sesiapa. Aku yang tahu ceritanya, aku diam. Tak sabar nak pergi berjumpa dengan Mbak untuk memberikan rambut ini. Aku ke sana, aku dibayar lagi tambahan $3,000 Singapura. Kesemuanya aku ada $5,000. Aku pulang dengan hati yang senang. Tapi tidak senang. Kerana apa? Kerana benda itu sudah datang ke rumah aku. Jadi bila ibu tu kata, kamu selepas, ni contohlah Dia ingat balik pesanan daripada mbak tu lah, ibu tu Ingat ya, selepas kamu dapat rambut itu, jangan datang ke rumah ibu. Ibu lagi tidur. Bawa rambut itu pulang ke rumah kamu dulu ya. Sebenarnya bukan, Casey. Sebenarnya ibu itu ingin mengelak daripada rumahnya diganggu oleh roh yang meninggal itu datang menuntut rambutnya kembali. Selalunya dia akan ikut pergi ke rumah yang pertama. Selepas itu dia akan datang ke sana setiap malam. Dia akan mengganggu, terus mengganggu, sampailah mendapat haknya kembali. Jadi aku ditipu. Bila pulang malam tu, ingatkan sudah hidup senang. Sekali lagi ketuk pintu, dan ibu aku sampaikan jatuh sakit kerana dirasuk oleh seseorang. $5,000. Sampaikan aku kononnya menggadai kebahagiaan keluargaku. Akhirnya tidak bisa dirawat. Tidak bisa dirawat maksudnya rumah diganggu, keluarga diganggu, sampaikan perlu berpindah ke tempat baru. Sekian wassalam. Ingat, kalau ada jalan yang mudah, jangan pilih jalan mudah untuk kesenangan hidup. Pasti yang mudah itu ada muslihatnya. Makasih. Selamat malam seram Bang Kesi. Ikhlas dari Maulana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia kisah yang seram dan sedih ya. Sedih kerana $5,000 dia dapat siapa tak nak $5,000. Sekarang pun orang kasih $5,000 banyak bukan dulu. Dulu dah memang banyak, sekarang pun banyak juga $5,000 tu dia korek kubur. Ibu tu cakap lagi kalau sudah dapat rambut itu jangan datang ke rumah aku, aku lagi tidur tidak, sebenarnya ibu tu nak channel. Dia tahu benda tu akan datang ke rumah dia ganggu. Kau balik rumah kau dulu. Sekarang tak tahulah apa dia buat dengan rambut tu. At the end of the day, duit yang dapat tu akan habis. Tapi masalah tak akan habis. Sebab ibu tu kalau buat korek kubur, aku kasih kau $1,000 Sing, tak ramai orang nak buat. Korek kubur seorang diri tak nak lah. Tapi dia kasih sesuatu jumlah yang luar biasa. $5,000. Contoh macam sekarang lah. Cakaplah jumlah dia. Okey, awak, kamu korek kubur, aku kasih kamu $20,000. Mestilah tengah susah kan, $20,000 banyak ni. Koreklah kubur dia suruh singgah rumah. Jangan singgah rumah saya awak balik rumah dulu. Padahal dia tahu benda tu kalau singgah rumah dia, rumah dia kena serang. Kesian sanggup. Jadi itulah, bila kita susah, orang yang lebih berkuasa, orang yang lebih berduit ni akan ambil alih kesusahan kita dengan mengambil kesempatan lah. Jadi elakkanlah kita elakkan daripada kita mungkin memilih jalan ringkas lah. Ya, kadang-kadang memang susah lah. Desperate keadaan tertekan tidak tahu lagi mana nak dapat duit, dan bila datang seolah-olah macam durian runtuh lah. Okey, satu lagi kisah. Sebelum saya akhiri malam seram, saya kembali selepas ini. Tunggu kejap, jangan ke mana-mana.
Okey, ini kita kembali ke Singapura. Kiriman kisah ini datang daripada Encik Rahman. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya Rahman. Saya nak kongsi kisah satu kejadian yang pernah berlaku. Ini saya berlaku di rumah saya dekat kawasan Tampines. Saya waktu tu dekat luar rumah pukul 11 malam. Keluarga, isteri dengan anak-anak dah tidur. Saya dekat luar ni sedang isap rokok dekat koridor. Rumah saya rumah yang pertama sebelah lift. Jadi orang kalau keluar lift, saya tengah diri kat koridor ni, saya nampaklah lift tu betul-betul berada di depan saya. Tengah isap rokok, tiba-tiba dekat rumah saya ni dekat tingkat 7 eh. Tingkat 7 pintu terbuka, budak perempuan ni lari keluar. Dia keluar, "Pakcik, pakcik tolong saya pakcik. Pakcik tolong saya pakcik." kata budak perempuan ni. Kemudian, "Kenapa?" "Makcik ni ikut saya dari tadi. Takutlah saya." "Makcik mana?" "Tu dalam lip tu," kata perempuan budak ni dekat saya. Saya pun jengah lah, pintu tu masih belum tutup eh. Saya pun menjengah tengok lift. "Eh, mana ada orang?" Budak ni tengok saya. "Hah? Tak ada orang ke? Pakcik tu, makcik tu." Budak ni berkali-kali cakap dalam lift ada orang. Jadi okey, awak bawa bertenang, bawa bertenang. Awak tingkat-tingkat berapa? Dia kata dia tingkat-tingkat 10. "Tak apa, saya hantar awak balik." Jadi sebelum tu, biar lip tu, sebelum tu awak tunggu saya. Saya pakai kasut. Pakai slipper, kata Cik Rahman eh. Saya pakai slipper. Saya pakai slipper saya. Saya dekat luar rumah, isap rokok dengan kain, tak pakai baju ke si? Saya kata kejap, saya pakai baju. Dah pakai baju, saya keluar rumah. Budak tu masih tengah berdiri dekat pagar, tepi pagar pintu rumah. Lift tu dah tutup. Saya jalan nak pergi dekat lift. Dia kata, "Pakcik jangan naik lift, jangan naik lift. Naik tangga boleh tak?" Okey. Tengah naik tangga ni, saya tanya dia, "Apa yang berlaku tadi?" Dia kata dia dekat bawah, tengah tunggu lift turun. Tiba-tiba dia dengar orang beri salam. Dia jawab, "Kat belakang ni ada makcik ni berdiri." Makcik ni tanya, "Balik seorang ke?" "Ah, seorang cik." Kemudian makcik ni tiba-tiba cakap, "Hati-hati balik seorang-seorang. Tak takut ke?" Saya cuma senyum, kata budak ni. Masuk lift, makcik ni pun ikut masuk lift. Kemudian makcik ni cakap, "Saya suka budak-budak muda, manis darah." Itu yang dia terus tekan tingkat 5. Pintu lift terbuka, dia lari keluar, dia jumpa saya. Kemudian saya cakap dengan dia, "Tapi pakcik cakap jujur ni. Ni cakap masjid." Okay, sebelum saya, nanti saya sambunglah kisah cakap masjid ni. "Ini cakap masjid. Pakcik tadi nampak kau keluar. Kau cakap dalam lift ada makcik. Pakcik tengok dekat dalam lift tu kosong, tak ada orang nak." Naik atas depan rumah, dia masuk rumah, dia terima kasih kat saya. Rupa-rupanya saya kenal jugalah bapak dia. Pernahlah beberapa kali kita berbual kat bawah blok. Dia kata terima kasih hantar anak dia. Kemudian saya pun angkat tangan. Saya nak turun lift. Bila dengar budak perempuan tu cerita, saya turun tangga. Kisih sumpah, kisih takut nak turun lift. Turun tangga, tengah turun tangga ni, badan saya turun tangga rapat dekat tembok. Rapat kisih kat tembok. Sampai tingkat 5 rumah saya, bayangkan. Tingkat 5 pula, entahlah. Apalah saya ni ya. Sampai tingkat 7, saya ternampak nombor lain. Dia cakap nombor lain pula. Sampailah tingkat 7, saya tengok mana tadi. Asal sini 7, tadi aku cakap 5 eh. Oh 7 betul lah. Sampai tingkat 7 rumah saya ke si. Daripada tingkat 10 turun bawah, sampai tingkat 7 rumah saya. Saya pun balik masuk rumah, tutup pintu, masuk dapur cuci kaki ke si. Itulah pengalaman saya. Walaupun orang lain yang mengalaminya, saya tetap rasa seram. Terima kasih. Selamat malam. Seram. Malam Seram. Okey, terima kasih pada semua. Kisah Cik Rahman memang menarik . Cakap masjid tu, kalau awak nak tahu, konon-konon aku tak bohong, cakap masjid. Siapa pernah gunakan? Siapa pernah dengar mak atau nenek cakap kau tahu betul ke mak? Cakap masjid. Maknanya aku tak bohong. Cakap masjid ni kira aku tengah bercakap dengan kau dalam masjid.
Takkan aku nak bohong. Mati dia. Yalah. Dan anda bayangkan pakcik tu, Cik Rahman kata, saya turun daripada tingkat 10 pergi rumah dia tingkat 7. Badan dia rapat dengan tembok. Saya pernah buat benda tu dulu semasa kecil. Kan rasa takut. Lepas tonton filem seram dulu. Habis tiba-tiba dah tonton filem seram dengan mak kan. Dulu ada kan DVD. Dulu benda DVD. CD. Compact disc. Masuk dalam kita tengok. Ataupun kaset dulu. Lepas tengok cerita seram. Habis cerita seram aja mak. And beli kat aku kat bawah cili sos dengan kicap. Kat rumah dah habis lah. Besok nanti nak angin. Of all the day. Mak saya suruh saya turun bawah pergi kedai selepas tengok cerita seram waktu malam. Betul, turun tangga badan rapat bro dengan tembok rapat kan. Jadi bila tembok tu kira macam okay, there's nothing behind me, okay. Kiri kanan aku boleh nampak. Kau jangan nak stack gertak aku eh. Saya tak bohong cakap masjid. Okay lah, terima kasih pada semua. Geng Momok Captain, Geng Momok Sergeant, pada moderator yang bertugas. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang memberikan sumbangan super chat. Kalau tak sempat kisah sebutkan nama, saya mohon maaf. Tapi saya percayalah, saya hargai setiap sumbangan anda untuk Malam Seram. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua. Dan kepada anda semua, jangan lupa lah untuk subscribe, like, kisi, follow kisi. Dan alhamdulillah, Malam Seram semakin ramai yang meminati dan menjadikannya sebagai satu platform hiburan. Jadi terima kasih sekali lagi. Sumbangan super chat datangnya sekali lagi ini satu lagi. Nur Izzat, terima kasih sumbangan anda. Dan sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih pada yang berikan super chat sumbangan anda untuk Malam Seram supaya terus kekal bertahan. Alhamdulillah, terima kasih. Saya doakan semoga juga anda dimudahkan rezeki lah. Ya. Dan sama-sama jaga kesihatan, stay safe. Duduk dalam rumah, jangan keluar kalau tak perlu. Ya, saudara, kalau nak keluar rumah di Singapura khususnya, gunakan pelitup. Kalau tidak, boleh kena saman. Kali pertama $300, susulannya akan didenda $1,000 dan boleh dibawa ke mahkamah. Okey? Saya tak bohong, ini cakap masjid. Selamat malam. Selamat malam. Saya patut ada satu segmen. Segmen dia cakap masjid. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.